Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan teman-teman yang masuk ke dalam kolom komentar. Apakah domperidon aman untuk ibu hamil? Dan jika tidak aman, apa obat yang bisa digunakan? Nah, bagaimana pembahasannya? Simak ya teman-teman. Jadi teman-teman, domperidon ini merupakan suatu golongan obat antiemetik atau anti muntah yang biasa digunakan untuk pasien-pasien gastritis akut atau mual muntah karena penyakit lambung atau penyakit-penyakit yang lain yang menyebabkan mual dan muntah. Nah, obat ini biasanya digunakan 3 kali sehari ya teman-teman. Tetapi teman-teman, untuk ibu hamil sebaiknya jangan menggunakan obat domperidon ini ya teman-teman. Karena kategori kehamilan dari obat ini adalah kategori C, di mana bisa digunakan hanya jika manfaatnya dipertimbangkan lebih besar dari resikonya. Nah, jadi obat ini tidak tergolong obat yang aman ya teman-teman. Nah, sebagai pilihan, maka teman-teman bisa menggunakan obat tablet ondansetron seperti ini ya teman-teman. Nah, ini obat paten ya teman-teman, Ondane. Isinya itu ondansetron. Tersedia juga dalam bentuk obat generiknya, ondansetron tablet. Nah, teman-teman bisa menggunakan ini dan lebih aman untuk ibu hamil yang mengalami hiperemesis gravidarum. Jadi domperidon ini sebaiknya tidak digunakan pada ibu hamil karena kategorinya adalah kategori C. Teman-teman bisa memiliki pilihan yaitu ondansetron tablet ini yang bisa digunakan 1 kali sehari ya teman-teman. Oke teman-teman, semoga bisa membantu dan menjawab. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta bagikan bagi teman-teman yang membutuhkan. Terima kasih, salam sehat.